Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membaca, membuka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tak perlu buka audio. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah amma ba'du. Selamat datang dan selamat petang ucapkan kepada murid-murid tahun 5, lima ihsan dan juga lima ikhlas. Jadi insyaAllah pada tahun ini Ustaz diamanahkan untuk mengajarkan kepada pelajar tahun 5 subjek sirah. Subjek sirah iaitu berkenaan dengan kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang kaji semula, ini tajuk yang pertama sekali yang belajar. Berkenaan dengan pengertian sirah. Berkenaan dengan pengertian sirah iaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan beberapa kisah daripada sebelum kelahiran, semasa kelahiran, selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sampai kepada akhir hayat, saat kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. InsyaAllah sekali lagi saya ingatkan kepada yang baru menyertai kelas kita pada petang ini, saya dah tuliskan kehadiran di ruangan chat dan sila buka sila buka video untuk Ustaz dapat lihat seorang-seorang dan juga sila offkan audio, onkan video untuk Ustaz nampak muka masing-masing, offkan audio, Ustaz tak nak dengar suara lagi masing-masing kecuali nanti bila Ustaz minta untuk respon. Okey, baik. Baik, insyaAllah seperti yang Ustaz sebutkan tadi, pada tahun ini kita akan sambung pembelajaran sirah, iaitu berkenaan kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz ada sediakan satu slide untuk para pelajar ikuti dan juga boleh memahami dengan lebih baik lagi. Baik. Para pelajar boleh dengar atau tidak? Kalau dengar silakan angkat tangan. Pelajar yang dengar, yang boleh dengar suara Ustaz sila angkat tangan. Baik, Ustaz tak nampak ni ramai yang offkan video. Jadi sila buka video masing-masing. Yang Ustaz minta off tadi audio ya. Yang on, sila onkan video masing-masing. Baik, jadi mana yang lain tak ada masalah lah, boleh dengar. Mungkin ada masalah teknikal di gadget masing-masing lah kalau ada yang tak dengar tu. Okey, baik, turun tangan masing-masing. Okey, baik, insyaAllah kita mulakan kelas kita. Untuk pelajaran yang pertama bagi subjek sirah tahun 5 iaitu berkenaan dengan perkembangan agama Islam selepas kedatangan, selepas perkembangan agama Islam dari sudut akidah, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, insyaAllah kita tengok sama-sama skrin. Baik, pastikan para pelajar boleh nampak skrin yang Ustaz kongsikan. Baik, jika boleh nampak, sekali lagi saya angkat tangan kalau boleh nampak skrin yang Ustaz kongsikan. Okey, baik, bagus.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sirah tahun 5, pelajaran yang pertama berkenaan perkembangan Islam dari sudut akidah. Perkembangan Islam dari sudut akidah. Baik. Ulang kaji, apa itu akidah? Apa itu akidah? Akidah ialah ada yang baru nak masuk kejap, saya tengok. Okey, baik. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia yang sejahtera, iaitu berhubung dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab rasul-rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Iaitu lah berkenaan dengan rukun iman yang enam, iaitu tengok tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Maka ini rukun iman yang enam, maka itu menjadi tunjang keras di dalam kefahaman ataupun yang menjadi dasar akidah kita, i'tiqad, dan juga kepercayaan kita, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Baik, peringkat awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah, ketika mana ketika itu Nabi berusia 40 tahun. Itu wahyu pertama turun yang Nabi terima di Gua Hira. Iaitulah permulaan kepada perintah Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Al-Hafiz, tolong Al-Hafiz. Al-Hafiz. Baik, teguran yang kedua Al-Hafiz. Kalau sekali lagi berlaku ni, Ustaz akan adukan kepada guru besar dan juga Ustaz akan reportkan kepada mak ayah, ya. Dan Al-Hafiz dilarang untuk join kelas online lepas ni. Tolong sila padam caritan merah tu. Baik. Peringkat awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menekankan berkenaan dengan urusan akidah. Nabi menekankan berkenaan dengan urusan akidah, iaitu apabila turun wahyu yang pertama, ketika selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Gua Hira, maka tugas yang pertama Nabi nak mengajak kepada orang yang terdekat untuk mengenal Islam. Maka perkara yang pertama, maka Nabi seru ataupun Nabi sampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Maka itulah di antaranya orang-orang yang terawal yang masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar, orang dewasa yang pertama. Kemudian Sayyidina Ali, sepupu Nabi, di antara budak ataupun kanak-kanak yang terawal yang memeluk Islam. Baik. Maka kemudian bila sudah sampai kepada beberapa orang, semakin ramai, yang mana Nabi memulakan dakwah Nabi dalam keadaan senyap-senyap dahulu. Nabi memulakan dakwah Nabi dalam keadaan Nabi diam, tidak menghebohkan, Nabi tak buat secara terang-terangan. Iaitulah Nabi SAW melakukan dakwah secara sulit, ataupun Nabi buat secara tersembunyi. Iaitulah selepas beberapa orang yang rapat dengan Nabi SAW dapat Nabi ajak untuk memeluk Islam, kemudian Nabi himpunkan mereka di satu rumah sahabat yang namanya Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Dan kemudian di situ berkumpul, dan itulah permulaan Nabi SAW menekankan mereka berkenaan dengan tauhid, menekankan mereka berkenaan dengan kepentingan akidah, meletakkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya peringkat awal bagi Nabi SAW mengajarkan berkenaan dengan sirah, berkenaan dengan tauhid ni tadi. Baik. Sekejap, ya, kenapa dia hilang. Okey, baik. Maka peringkat awal dakwah Nabi tadi menekankan tentang urusan akidah. Ini yang Nabi ajarkan di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam kepada para sahabat, supaya sahabat berikan akidah dia, kepercayaan dia dahulu terlebih kuat, menjadi kuat. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Baik.
Ulang kaji yang Ustaz dah sebutkan tadi, akidah, intifaki yang paling utama di dalam akidah, iaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Bukan sekadar kita yang di dalam bahagian beriman kepada Allah ini adanya Allahumma salli ala sayyidina. Adanya bahagian bukan sekadar kita tahu Allah itu, tetapi juga kita tetapi juga kita ada bahagian-bahagian di dalam beriman kepada Allah ini, iaitulah mengetahui berkenaan dengan sifat Allah, mengetahui berkenaan dengan nama-nama Allah. Tolong jangan raise hand. Sekali lagi Ustaz terangkan, Ustaz maklumkan, Ustaz beri peringatan. Tolong jangan buat apa-apa melainkan hanya duduk dengar dan cuba untuk dapatkan kefahaman. Jangan berborak di ruangan chat, jangan berikan apa-apa emoji ataupun ikon. Peringatan sekali lagi. Baik, beriman kepada Allah, mengetahui nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui berkenaan dengan mengetahui berkenaan dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang disebutkan sebagai sifat 20. Okey, baik. Seterusnya, di dalam rukun iman itu juga, iaitu beriman kepada para malaikat. Itulah beriman kepada para malaikat, iaitu mengetahui berkenaan dengan sifat-sifat malaikat. Bagaimana malaikat ini dicipta daripada apa? Apakah perbezaan malaikat dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain? Dan kenapa malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian nama-nama malaikat yang masyhur, 10, dan juga tugas-tugas mereka. Baik, kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, iaitu kitab yang keempat. Beriman kepada kitab itu, ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran, kitab Zabur, ulang kaji balik. Ini dalam pembelajaran akidah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, beriman kepada Rasul. Itulah beriman dengan 25 Rasul yang paling utama. 25 itu, seperti yang saya pernah sebut, walaupun bilangan Rasul itu lebih ramai lagi, yang paling utama 25 orang Rasul yang kita kenali nama-namanya di dalam Al-Quran. Allah SWT rakamkan di dalam Al-Quran, yang mana mereka ini disebutkan sebagai 25 Rasul yang utama. Dan daripada 25 Rasul yang utama itu, ada 5 Rasul Ulul Azmi yang paling tinggi martabat mereka diuji oleh Allah SWT. Kemudian ada penghulu bagi segala Rasul dan juga Nabi, Nabi Muhammad SAW. Maka ketahui juga beriman kepada Rasul ini berkenaan dengan sifat-sifat perbezaan Nabi dan Rasul. Ini ulang kaji sahaja. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yakin bahawa hari kiamat itu akan berlaku, bila hari, bila masanya, apakah nama-nama hari kiamat, apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Kemudian dan yang keenam, baik sekali lagi, Ibn Haziq tak dengar, pelajar lain boleh dengar, sila angkat tangan. Ustaz risau juga ni, Ustaz cakap-cakap-cakap, lalas tak dengar. Okey, baik, ramai yang lain dengar ya, Haziq tak ada masalah. Jadi kalau, okay, boleh turun tangan yang lain, jadi Haziq tak dengar, mungkin boleh betulkan inilah audio Haziq sendiri. Okey, baik. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Ini yang baru belajar, masih lagi baru lagi belajar dengan Ustaz tahun lepas, semasa tahun 4. Ingat lagi tak? Ustaz Arab ingat ya, qada dan qadar. Al-qada, pelaksanaan kepada ketentuan. Qadar itu ketentuan yang asal, yang lebih awal lagi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala semenjak azali. Okey, baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baik. Maka dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula tadi secara sembunyi-sembunyi. Okey, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula secara sembunyi-sembunyi di Makkah. Iaitulah permulaan Nabi SAW secara selit bermula di Makkah, dan berdakwah selama 13 tahun. 13 tahun.
Kemudian selepas 13 tahun itu ada beberapa peringkat, memula dengan peringkat secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Kemudian apabila masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab, bila masuk Sayyidina Umar Al-Khattab ke dalam Islam, maka Nabi mendapat satu kekuatan untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Maka ketika itu Nabi berdiri di depan Kaabah, kemudian Nabi sampaikan, menyeru kepada orang-orang Arab. Ketika itu orang Arab Quraisy yang berada di Makkah untuk memeluk Islam. Kemudian dakwah Nabi selesai di Makkah ketika itu, kemudian berlakunya peristiwa Hijrah. Selepas 13 tahun berdakwah di Makkah, maka diwahyukan oleh Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah, dan di Madinah Nabi SAW sambung lagi buat kerja dakwah selama 10 tahun. Ya, iaitulah bila ditambahkan jumlah ini tadi, jumlah 13 dan juga 10, berjumlah berapa? 23 tahun. Maka 23 tahun inilah tempoh wahyu diturunkan oleh Allah SWT. Bermula daripada wahyu yang pertama, iaitu 5 ayat awal suratul A'la, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampailah kepada akhir hayat Nabi, sampai kepada wahyu terakhir yang turun kepada Nabi. Iaitulah ada yang khilaf alim ulama menyebutkan di antara wahyu yang terakhir turun inilah ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat terakhir, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Saya tak ingat apa permulaan ayatnya. Okey, baik, tak apa. Maka itu sesi dakwah Nabi SAW. Baik, seterusnya kita tengok. Baik, maka permulaan dakwah Nabi SAW di Makkah ketika itu nak menghadapi kaum Quraisy. Sebelum lagi wahyu Allah SWT turun kepada Nabi. Bahkan sebelum lagi Nabi SAW dilahirkan, maka keadaan sebelum kedatangan Islam, boleh tengok ya, sekejap. Ustaz nak highlight kan. Baik, yang pertama, Arab Jahiliyah, sebelah sini dulu, belakangan ni. Arab Jahiliyah berpegang kepada kepercayaan nenek moyang, iaitu agama Yahudi dan Nasrani dan juga agama-agama lainnya. Kalau dalam istilah bahasa kita, agama pagan ataupun agama sembahan. Selain daripada agama Yahudi, iaitulah agama yang diajarkan oleh, ditinggalkan oleh Nabi Daud dan juga Nabi Musa. Dan juga agama Nasrani, daripada isi kitab Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa AS. Ahli kitab masih lagi ada mereka yang beramal dengan agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Tetapi selain daripada itu, terdapat juga agama-agama, iaitu orang Arab Jahiliyah menyembah kepada sesuatu yang tidak hidup. Itulah menyembah berhala. Maka ini zaman yang dikenali sebagai zaman Jahiliyah dan tiada undang-undang. Walaupun mereka, sebagai mereka menganut agama Yahudi, menganut agama Nasrani, tetapi mereka tiada undang-undang. Mereka boleh berbuat sesuka hati. Yang ahlul kitab yang percaya agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka lebih terkawal. Mereka lebih memahami urusan agama itu. Tapi yang lain-lain memang terus seolah-olah macam tidak ada undang-undang. Sangat kata apa, dahsyat keadaan hidup masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu. Walaupun ada beberapa perkara-perkara yang baik yang berlaku, yang kita boleh ambil faedah, tapi keadaan secara umumnya mereka ini berada dalam keadaan begitu jahiliyah. Mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah pokok, dan juga mereka juga menyembah berhala. Mereka menjadikan perkara-perkara ini tadi sebagai sembahan mereka. Mereka menyangka matahari itu besar, kuat, maka mereka menyembah matahari. Mereka melihat bulan itu cantik, maka mereka menyembah bulan. Mereka melihat pokok, terutamanya pokok yang hidup lama dan sebagainya, sebagai ini satu makhluk ataupun perkara yang hebat, maka mereka menyembah pokok. Ataupun mereka mempercayai adanya semangat-semangat ataupun jin ataupun lain-lain makhluk yang mereka percaya. Kemudian mereka menjadikan bentuk berhala. Apa itu berhala? Berhala itu satu bentuk patung.
sama ada dibuat daripada apa-apa bahan sekalipun, batu, besi, kayu ataupun lain-lain sebagainya, maka dibuat dalam satu bentuklah, diukir sama ada bentuk binatang ataupun bentuk manusia ataupun apa-apa saja bentuk, dan kemudian mereka menyembah, menyembah berhala itu. Maka ketika itu terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah, dijadikan kemudian disusun di sekeliling Kaabah itu. Okey, baik. Tengok slide yang seterusnya. Baik. Baik, antara berhala terbesar, antara berhala yang terbesar iaitu lah. Baik, Al-Lat, yang pertama Al-Uzza, kemudian Al-Lat, kemudian Kubal dan juga Al-Manah. Maka ini di antara nama-nama dan juga antara berhala yang besar. Okey, ini contoh gambar. Cuma ini bukan gambar berhala yang di Kaabah itu. Ini gambar berhala yang disebutkan sebagai berhala Uzza yang terdapat di Syria. Makanya orang Arab bukan sekadar di Makkah sahaja, tapi juga di luar Kaabah itu juga, di luar daripada Makkah itu juga, meniru ataupun menyembah kepada berhala. Okay, baik. Seterusnya. Sekejap, mana slide tadi? Okey, kita keluar slide. Okey, baik. Maka apabila berhala-berhala ini tadi, di antara ini yang terbesar tadi disusun di sekeliling Kaabah. Baik. Kemudian selepas kedatangan Islam, maka Rasulullah SAW menyeru untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Islam berkembang dan kota Mekah bersih dari perkara syirik. Dan semua 360 buah berhala itu dimusnahkan oleh Rasulullah juga para sahabat. Ini yang berlaku ketika apabila Islam dah semakin kuat. Seperti yang saya sebutkan, di antaranya apabila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam. Dan Sayyidina Umar ini dikenali oleh orang Arab sebagai antara orang yang garang, orang yang sasa. Bahasa kita sado, kuat dan sebagainya. Jadi orang Arab tak berani nak cek pasal dengan Saidina Umar ini. Okey, baik. Sikit lagi, insyaAllah ada 2-3 slide lagi yang terakhir. Baik, kemudian daripada itu, bahagian daripada perkembangan Islam, perkembangan agama Islam dan sudut tauhid ini menjadi terasnya ialah di bahagian kefahaman daripada surah Al-Ikhlas, iaitu mengesakan Allah Subhanahu taala. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini ayat yang menjadi teras supaya umat Islam ketika itu yang beriman dan juga percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Maka ingat lagi Ustaz bagi tahu dalam kelas yang lepas, beza di antara satu dengan esa. Kalau satu itu bermaksud berbilang-bilang, kalau esa itu tunggal, bermaksud tidak boleh ada bilangan selepas daripada itu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung harap, bukan sembahan-sembahan yang lainnya. Lam yalid wa lam yulad, ya Allah itu tidak pula hasil daripada diperanakkan maupun Allah itu melahirkan anak. Ini menempis kembali, nak membetulkan kembali ahli kitab, orang-orang Nasrani yang percaya bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Maka Nabi Muhammad SAW ajar tidak, Allah itu tidak ada anak dan Allah itu bukanlah anak daripada sesuatu apa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak ada, Allah itu tidak layak untuk disamatarafkan. Tidak ada sesuatu yang kufuan ahad, menjadi kafa'ah, menjadi setara sehebat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah surah Al-Ikhlas ini menjadi ayat teras di dalam menanam keimanan yang teguh bagi para sahabat, sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Okey, baik. Maka selesailah kelas untuk kelas sirah kita pada petang ini. Afal mengantuk dah.
Okey, baik. Okey, sekarang Ustaz bagi keizinan buka audio masing-masing. Ada nak tanyakan soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau Ustaz Azri semua tak ada eh? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Tak ada. Tak. Ya, okey baik. So, okey, yang lain-lain senang dulu. Elias ada soalan. Okey, apa dia Elias? Silakan tanya soalan. Tadi saya tak dengar suara Ustaz. Ha? Tak dengar langsung suara Ustaz daripada awal tadi? Bukan. Sikit-sikit je. Okay. Tak dengar tu bila ramai yang bercakap. Bila ramai yang bercakap ataupun ada yang buka audio, itu sebab jadi suara tersekat. Itu sebab Ustaz minta di awal kelas tadi offkan audio. Tapi sekarang boleh dengar kan? Okey, baik. Tadi saya tak dengar apa-apa. Ya, Haziq tak dengar apa-apa. Alhamdulillah Haziq. Kita tengok baliklah YouTube lepas ni. Okey, baik. Ustaz tak nampak gambar tadi. Tak nampak gambar langsung. Okey, baik. Tak apa. Tapi boleh dengar suara Ustaz ke tak dengar? Boleh dengar, boleh dengar. Okey, baik. Siapa yang tak ada masalah langsung? Angkat tangan. Daripada awal tadi boleh dengar suara Ustaz, boleh tengok video, boleh nampak slide Ustaz terangkan, tunjukkan. Okay, saya. Baik. Kalau tak ada masalah bermaksud mungkin line internet siapa yang ada masalah tu lah, yang ada mungkin kurang internet dia tak kuat line dia dan sebagainya, maka yang tu kena elokkan lah lepas ni. Kalau kata nak dapat view yang lebih cantik sebab ada pelajar lain tak ada masalah. Baik, tak ada, tak mengapa. InsyaAllah video ni Ustaz dah rakam untuk kelas petang ni. Ustaz akan upload di YouTube. Cumanya untuk perhatian semua. Okey, baik. Nanti Ustaz akan sharekan video untuk kelas petang ini dan juga slide di dalam grup.